Daging sukiyaki enaknya dimasak ini, jamin pasti nambah. Hai teman-teman, masak apa hari ini? Kali ini saya bikin tumis daging sukiyaki yang simple. Sat-set, jadi deh. Simple tapi enak. Bahan yang kita gunakan, daging sukiyaki, bawang putih, ini udah saya cincang kasar, bawang bombay iris, paprika hijau yang udah dipotong-potong, paprika merah, garam, lada bubuk, jahe bubuk, minyak wijen, saus tiram, dan air secukupnya. Pertama, siapkan wajan, panaskan sedikit minyak. Tumis bawang putih. Masukkan bawang bombay. Tumis hingga layu dan wangi. Kemudian masukkan lada bubuk, jahe bubuk, dan garam. Minyak wijen, dan saus tiram. Masukin juga dagingnya. Aduk-aduk-aduk lagi. Tuang air. Ini kita masak sampai dagingnya matang. Kalau dagingnya udah hampir matang, masukin potongan paprikanya. Jangan lupa tes rasa ya. Alat masak yang saya gunakan mulai dari wajan, sutil, dan kompor listriknya saya pakai dari Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis. Nah teman-teman, tumisan daging sukiyaki kita udah mateng nih. Beneran simple kan? Sat-set, nggak nyampe 30 menit udah mateng. Selamat makan semua. Oke, sekian dulu video kita kali ini teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, happy cooking!